Ayo kita lakukan secara auto, pasti. Halo bro, bray, bro, kita kali ini akan masih dari seri auto-autoan untuk mengalahkan Giant Beast 10. Setelah sebelumnya kita pakai Rama Ghost dan juga Skogul, kali ini kita akan pakai monster elemen api, yaitu Garou. Kenapa kok Garou? Karena dia punya passive skill ini menaikkan 70% attack bar saat dia menerima damage mematikan. Jadi ini sangat berguna sekali, apalagi Giant ini kan lambat. Jadi dia pasti akan nggak mungkin mati hidup terus lah, istilahnya gitu. Untuk runenya nanti kita lihat di bagian akhir, akan saya tunjukkan runenya apa. Ini Garou saya juga nggak terlalu gigi-gigi banget sih. Untuk attack cuma 1200-an kurang lebih, kalau nggak 1400-an. Speednya cuma 70-an. CRT-nya juga nggak terlalu bagus-bagus banget, tapi ini sudah cukup untuk auto Giant. Bagi para pemain baru, kalau dapat Garou jangan dibuang ya. Dibuild aja, jadikan bintang 6. Dia bisa buat segalanya. Ini kan saya cobakan solo sendirian. Apalagi kalau nggak solo ada temennya ya, buat jaga-jaga. Kalau temennya mati aja kita bawa Garou-nya, nanti biar nggak mengulang, jadi bisa survive. Masih di edisi ini tampaknya kita masih nyoba-nyoba beberapa monster auto. Sebenarnya saya mau membedah antara Skogul dan Fran, cuma masih bingung juga ini. Saya coba-coba kak, masih belum cocok. Setelah video kemarin saya tunjukkan Skogul bisa auto, ini sekarang Garou. Nanti selanjutnya kayak punya Joe Bagel, dia bisa pakai Golem Wind ya untuk auto Giant Beast 10. Apa kita juga bisa nanti? Mungkin let's try juga. Cuma PR saya masih banyak tampaknya. Membuild bintang 6 kan monster bintang 5 yang masih banyak sekali. Selamat menyaksikan video ini. Jika Anda suka, jangan lupa like and subscribe-nya ya, biar saya semangat bikinkan video-video tutorial ini buat para master-master. Mohon bimbingannya, dan buat para pemain yang baru main mungkin bisa buat referensi sekalian. Walaupun mungkin cari rune vampirnya agak susah, mungkin walaupun kalau yang baru main belum bisa Giant Beast 10 auto, mungkin dia kita bisa gunakan ke guild battle atau yang lainnya juga sih. Garou-nya ini sangat sip sekali di build. Sekian dari saya dan selamat menyaksikan videonya. Ini sudah KO ini Giant-nya ini. KO dia, sudah tewas dia. Sudah OIT dia. Setelah ini saya tunjukkan rune-runenya ya. Walaupun dapatnya jelek tapi ya begitulah. Ini kita lihat rune-runenya. Ini saya pakai Vampir dan juga Bleed. Vampir Bleed. Ya ini Garou saya, nggak terlalu gigi-gigi banget. Vampir dan Bleed, attack speed dan CD. Attack speed dan CD. Bisa dilihat speednya 76, CR 68, 172.